Rike. Minumlah. Rin, kau kaya? Panggil tadi. Tadi orang pun salam tadi. Apa? Apa tu? Tu bagi nama aku tadi. Aku dah 12 dah. Orang tu lari tu. Lebaran mula berlalu, raya menjelang tiba. Sebulan berhari raya buat semua umat manusia. Mana Abang Zin? Wih, Abang Zin tak adalah. Mungkin dia baiki kereta kot. Dahlah, kita solatlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dan dosa seluruh umat Islam, ya Allah, dan ahli keluarga kami, ya Allah. Rabbi filli wa rahmni wa jibulni wa rfa'ni wa rizukni wa hadini wa afini wa afhani. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Kau berapa Abazin nak hantar kita orang balik? Kejap lagi sampailah. Mak, ayah, adik-beradik dah tunggu dah dekat rumah. Nara dengan mak, ayah. Ya, Abang Zin. Hello, Assalamualaikum, Putra. Sorry lah, Abang Zin lupa lah. Abang Zin tak ingat pula semalam korang ikut Abang Zin batik. Lepas kereta kita rosak balik daripada bazar hari raya malam tadi. Aduh, pagi-pagi awal pagi tadi. Ya, Abang Zin keluar. Abang Zin dah balik Kelantan kat Kelantan dah ni. Ada emergency. Nanti Abang Zin bagi tahu pada mak korang. Sambil-sambil korang tunggu tu, tengok dekat dapur tu. Dekat dapur tu Abang Zin ada tinggal makanan. Nanti makan ni sambil-sambil nak tunggu mak ayah korang datang. Okay? Sorry sangat. Abang Zin tak mahu tau. Okay, selamat hari raya. Mak Zin batin. Okay, bye. Assalamualaikum. Sorry, aku tak tahu pun boleh jadi macam ni. Kau ni, kalau aku semalam tak ikut kau, mesti aku boleh tolong mak aku. Mak aku ada suruh aku tolong dia masak rendang. Mak, ke Raya. Raya tak tolong mak masak rendang. Sabarlah. Lagipun Abang Zin, bukannya ngaji dia lupa. Kan semalam kan kereta dia rosak, so tak sempatlah nak hantar kita balik. Sebab kau lah. Kalau aku tak ikut kau, aku boleh tolong bapak aku pasal pelita gila. Ya. Sorry, minta maaf tak pasal pelita. Tidaklah nangis. Nanti Abang Zin baliklah tu. Ya, kau minta maaf. Dia bukannya sengaja tinggalkan kita. Dia terlupa. Dah jangan nangis. Sorry lah. Cukup. Sorry lah. Apa susah kau jelak mak ayah kita orang? Bateri aku habis. Apa lagi? Jom lah cari saja. Sangka boleh jadi macam ni. Aku doakan mak ayah kita cepat sampai. Aku nak beraya dengan mak aku. Aku nak beraya dengan mak adik aku. Yelah, aku minta maaf sebab dah marah kau tadi. Aku sama minta maaf. Selamat hari raya. Maaf saya dah batin. Olah, kita makan je lah buah ni. Walaupun kita tak dapat makan kuih-muih. Kita bersyukur je lah pada Allah. Weh, kau nak tahu tak? Semalam, waktu aku tidur kan, ada benda tarik semua aku. Weh, seram. Lepas tu ada benda panggil nama aku macam ni. Putra. Putra. 3 kali. Weh, seram tu. Semalam, aku mula-mula nampak Ryan dekat dapur. Lepas tu, aku nampak Ryan dekat ruang tamu. Ada Ryan lagi. Lepas tu aku teruslah masuk bilik. Patutlah kau tengok aku malam tadi macam lain je. Lepas tu kan, pukul 12 malam kan, aku tengah main game. Lepas tu kan, aku dengar ada orang... Hantu Ryan! Putra! Ini Pak Iman, jiran sebelah rumah. Abang Zin, semua hantar kau balik.